semangat. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang maha luhur dan maha ghafur, yang maha pengasih yang tak pernah dikasih, yang maha penyayang yang kasih sayangnya tak pernah terbilang. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Para alim ulama yang saya hormati dan Allah muliakan, aparatur pemerintahan dari mulai Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadesna, Manawi Ayah yang saya hormati dan Allah muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Bu, Pak, Dramang sadayana. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar lebih berkah, kita baca selawat dulu ya, Bu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala
yang jelas substansinya kita wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Betul apa betul? Betul. Betul betul. Hadirin rahimakumullah. Selain kita bersyukur kepada Allah, kita juga harus bersyukur kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak kita. Dirangkaikannya antara perintah bersyukur kepada Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua menunjukkan bahwa tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah kalau belum bersyukur kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridallahu fi ridhal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain." Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua kita. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi selalu melaksanakan sholat yang lima waktu.
demikian, karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan murka. Kalau orang sholat masih suka maksiat, judi oke, togel oke, oke. Kewajiban buat kita semua. Yang cantik sholat, yang jelek sholat, yang kaya sholat, yang miskin pun juga harus sholat. Apalah artinya cantik menarik kalau tidak sholat, betul? Apalah artinya tampan rupawan kalau tidak sholat, betul? Apalah artinya sedekah dan zakat kalau sholatnya kalau lewat, betul? Haji dan umrah kalau sholatnya ceroboh, betul apa betul? Bu, Pak, sholatnya dijaga ya. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini kita semua termasuk dengan orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tumpat gajah kalau panjang bicara, lalu buru bukan. Upah micin emang kalau panjang-panjang. Kum agi patuangan abdi terus kuburu bukan. Buah semangka, buah rambutan, buah jeruk dan buah lain. Itulah nama buah-buahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh!